Semifinal Piala ASEAN U19 2024. Daftar klasemen grup, jadwal pertandingan semifinal, dan daftar top skor. Berikut bagan semifinal Piala ASEAN U19 2024. Indonesia juara grup A, akan berhadapan dengan Malaysia, juara grup C. Australia juara grup B, akan berhadapan dengan Thailand, runner-up grup C. Berikut daftar klasemen grup, Piala ASEAN U19 2024. Grup A, Indonesia juara grup, dengan koleksi 9 poin, dari 3 kali pertandingan, disusul Kamboja, Timor Leste, dan Filipina, dengan masing-masing koleksi 3 poin, dari 3 kali pertandingan. Grup B, Australia juara grup, dengan koleksi 9 poin, dari 3 kali pertandingan, disusul Vietnam dengan koleksi 4 poin, Myanmar dengan koleksi 2 poin, dan Laos dengan koleksi 1 poin, dari 3 kali pertandingan. Grup C, Malaysia juara grup dengan koleksi 7 poin, dari 3 kali pertandingan, disusul Thailand dengan koleksi 7 poin, Singapura dengan koleksi 3 poin dan Brunei Darussalam 0 poin dari 3 kali pertandingan. Berikut 3 runner-up terbaik, Piala ASEAN U19 2024. Pertama Thailand dengan koleksi 7 poin, lolos ke babak semifinal. Kedua Vietnam dengan koleksi 4 poin. Ketiga Timor Leste dengan koleksi 3 poin. Berikut jadwal pertandingan, babak semifinal, Piala ASEAN U19 2024. Australia versus Thailand, hari Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024, jam 15.00 waktu Indonesia Barat live, di aplikasi video. Berikut jadwal pertandingan, babak semifinal, Piala ASEAN U19 2024. Indonesia versus Malaysia, hari Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024, jam 19.30 waktu Indonesia Barat, live di SCTV. Berikut daftar top skor, Piala ASEAN U19 2024. Jake Najdowski dengan koleksi 5 gol, Pavitran Gunalan dengan koleksi 4 gol, Muhammad Iqbal Gwijangge, James Raven, Kadek Arel, Abid Safaras, Arion Sulemani, Huang Kungdung, dan Saho Garf, masing-masing dengan koleksi 3 gol.